Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Apa kabar pemirsa TVRI Radio Kapri di mana pun Anda berada? Kembali bersua dalam acara Penyejuk Kalbu yang ditaja oleh TVRI Riau Kepri. Pada kesempatan ini kita akan mengangkat tema yaitu menanamkan nilai iman dalam keluarga. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Al Ustadz Dr. Helmi Basri MA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar pada sore hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, meskipun cuaca panas ya. Pemirsa, di mana Anda berada, sebelum kita membahas tema yang kita angkat pada kesempatan ini, terlebih dahulu kita akan mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Qori Rizki Alwi dan Sari Tilawah Salman Usaid Al-Humaidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يا آمنوا قوم
أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesetaraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi penyayang. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak menurhaki Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka. Dan sungguhnya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Maha benar Allah yang maha besar dengan segala firman-Nya. Sinse Hong Kong Medistra. Sinse Hong Kong ada untuk mengobati berbagai macam penyakit kronis Anda. Hasil pengobatan sangat spesial dengan menggunakan resep berharga berkhasiat dan dapat dengan cepat membasmi akar penyakit. Mengapa memilih berobat ke Sinse Hong Kong? Cepat, tepat, profesional dan terjamin.
ahli dalam mengobati berbagai macam penyakit seperti penyakit kanker, penyakit rinitis atau radang hidung, asma, penyakit ginjal, impotensi dan ejakulasi dini, penyakit prostat, penyakit infertilitas laki-laki dan perempuan, kelumpuhan, penyakit jantung, rematik, wasir, diabetes, dan penyakit yang susah diobati lainnya. Ingat, semakin dini Anda berobat, maka semakin besar peluangnya. Kesehatan Anda adalah prioritas kami. Pemirsa, dimanapun Anda berada, keluarga merupakan tatanan yang terkecil dalam masyarakat. Ia adalah unsur yang sangat penting dalam terciptanya masyarakat yang harmonis. Peran seorang ayah dalam keluarga adalah sangat penting dalam menciptakan keharmonisan, kebaikan dan kedamaian dalam keluarga. Islam memberi tanggung jawab kepada kedua orang tua, ayah dan ibu, bagaimana keduanya menata keluarga dengan sebaik mungkin. Karena masyarakat yang baik, yang damai dan harmoni dilihat daripada keluarga yang baik dan harmoni juga. Maka dari itu, peranan keluarga sangat penting dalam terciptanya masyarakat yang agamis, masyarakat yang damai dan tenteram serta harmoni. Maka satu jam ke depan ini kita akan membahas seputar bagaimana peranan iman dalam keluarga tersebut. Baiklah Pak Ustadz, tadi telah didahului oleh qori kita, itu membaca surat Tahrim ya, ayat 9-10. Ayat 6 dan surah An-Nisa 9-10 itu mungkin berkenaan dengan keimanan ya, dan juga mengenai keluarga ya. Nah, sini sesuai dengan tema kita itu menanamkan keimanan dalam keluarga. Ini sejauh mana pentingnya iman dalam kehidupan berkeluarga itu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wal'aqibatu lilmuttaqin wala'udwana illa alal zalimin. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berbincang-bincang seputar tema yang saya kira ini adalah sangat urgen sekali, seputar bagaimana menanamkan nilai-nilai iman di dalam keluarga. Dan sejauh mana pentingnya iman di dalam keluarga, itu saya kira tidak diragukan lagi, karena iman itu sebagai pengarah, dia yang akan mengatur arah satu keluarga itu mau kemana gitu. Maka iman itu dibutuhkan. Iman dalam artian ya keyakinan total kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tunduk dan patuh terhadap segala aturan-aturan main yang sudah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dua doktrin itu kan iman kepada Allah, kepada Rasul, Allah sebagai pembuat syariat, Rasul sebagai penyampai, apa yang diinginkan oleh Allah itu disampaikan oleh Rasul. Itu yang satu keluarga yang memang harus punya gitu, agar perjalanan kehidupan keluarga itu terarah menuju apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apapun satu aktivitas yang terjadi dalam satu keluarga itu akan selalu terarah, dan barometer arahnya itu adalah iman tadi. Ketika ia berbicara diarahkan oleh imannya. Ketika seorang bapak mencari rezeki nanti akan diarahkan oleh imannya. Seorang ibu yang
kecenderungannya memang adalah untuk menjaga keutuhan dalam rumah tangganya, yeah, ketika suaminya di luar, yeah, itu akan diarahkan oleh imannya. Berarti iman itu sebagai kontrol. Iman saya. Itu kontrol, dia, yeah, yang akan menentukan. Yeah. Sehingga ketika dia tidak ada, maka itu akan kemungkinan besar terjadinya penyimpangan. Itu akan, yeah, sangat ini. Oleh karena itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di awal-awal diangkatnya dia menjadi nabi, maka yang pertama kali yang diajaknya adalah keluarga dia. Sebelum ia mengajak orang lain, lain gitu. Ya. Istrinya, ya, kalau kita lihat sejarah, itu yang pertama masuk Islam itu ada 3 orang, ya, dan itu ketiga-tiganya ada di dalam rumah nabi. Yang pertama adalah istrinya sendiri, ya, Khadijah. Ya. Yang kedua adalah anak angkatnya ada Zaid bin Harithah. Yes, yeah. Ini adalah anak angkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yeah, yang juga orang-orang Quraisy kadang-kadang memanggil Zaid bin Muhammad karena anak angkat. Dulu kan ada sistem anak angkat. Anak angkat itu dipanggil binnya itu anaknya itu anak, yes, bapaknya yang mengangkatnya itu bukan, yeah, lagi anak bapak kandung dia. Sampai akhirnya turun ayat Udu'uhum li'abaihim huwa, yeah, aqsatu indallah. Panggil mereka sesuai dengan bapak aslinya karena itu, yeah, yang lebih adil, yeah, sampai maka terputuslah hukum teman, yaitu Zaid bin Harithah. Yang ketiga adalah Ali ibnu Abi Thalib, yeah, yang ketika itu memang sudah hidup bersama Rasulullah. Yang ketiga-tiga ini adalah sosok-sosok yang berada dalam keluarga, yeah, nabi. Nah, di sini bisa kita ambil pelajaran bahwa memang dalam satu keluarga ketika yang kontrolnya itu adalah iman, yeah, maka segala-galanya akan berjalan sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yeah. Itu juga lah yang seharusnya ada pada keluarga-keluarga hari ini, yeah, karena satu masyarakat itu kan perpaduan dari keluarga-keluarga yang ada. Satu masyarakat itu terdiri dari keluarga-keluarga gitu, yeah, yang kalau seandainya masing-masing keluarga itu memiliki iman, kontrolnya selalu iman, barometer ya, apa saja aktivitasnya selalu ukurannya adalah iman dia, iya, kebenaran dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, iya, maka saya yakin satu komunitas masyarakat itu akan hidup aman. Karena iman dengan aman itu sendiri sebenarnya 2 kata yang berasal dari iman, ya, dari akar katanya akar satu, ya, iman dengan aman. Aman, ya. Yeah. Artinya iman itu ujungnya adalah nyaman, aman, kenyamanan, yeah, sama dengan Islam ujungnya adalah keselamatan, selamatan, dan, yeah, dan kedamaian. Ya, baiklah Pak Ustadz, ya, kalau kita lihat di apa zaman sekarang ini, ya, mm-mm, kita bisa melihat di media elektronik atau televisi atau media cetak, itu memang masyarakat kita sepertinya lebih membina rumah tangga itu atau membentuk itu dari tren-tren yang ada sekarang. Mm-hmm. Seperti mereka lebih mendahulukan keduniaan, seperti anaknya itu di kandungan itu sudah dia didik untuk nanti anaknya menjadi ini, menjadi, yeah, itu. Itu nanti sudah melahirkan sudah besar, memang betul anak itu sesuai dengan apa yang dia inginkan, apa yang dia bina sebelum anak itu turun ke bumi gitu. ini bagaimana sih? Memang kalau fakta kita lihat itu masing-masing punya kecenderungan yang berbeda-beda. akan tetapi jalan keselamatan yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu paling pantas untuk dijadikan pilihan gitu. Yeah, yeah. Sehingga sebenarnya kalau dari sisi fasilitas, itu kita menggunakan apa saja teknologi kemajuan yang ada pada hari ini itu silakan, yeah, untuk digunakan, asalkan memang tujuannya sama untuk membina iman gitu. Yeah, yeah. Karena apa yang ada hari ini kan tidak sama dan apa yang ada pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka media yang ada itu sah-sah saja untuk digunakan dalam membina keimanan itu, tetapi tetap itu dalam koridor yang sesuai dan apa yang diinginkan oleh Allah dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah Pak Ustaz, tadi memang ada hal yang menarik, ya, seperti Ustaz katakan dalam keluarga Rasulullah itu ada Rasulullah istrinya, ada Zaid bin Harithah,
mengangkat beliau, dan juga ada Ali bin Abi Thalib. Kalau kita lihat, berarti keluarga itu tidak mesti terdiri dari anak kandung ya. Kalau sini kan dari hadis Nabi ini kan. Iya, dari berarti, kisah tadi. Iya, dari kisah tadi ya. Berarti siapa saja yang hidup dalam keluarga itu harus dibina dengan keimanan ya. Iya. Tidak mesti dia apa? Ini bukan dari apa? Darah daging kita, darah daging saya atau darah kita, tidak perlu kita bina dengan keimanan itu. Iya. Kalau dikatakan satu keluarga, memang pada dasarnya, pada awalnya memang adalah ada bapak, ada ibu, ada anak. Tapi kalau kita kembangkan makna satu keluarga, yaitu tidak mesti dalam talian darah seperti itu. Yeah, mungkin saja ada orang lain yang serumah, seperti pembantu. Kalau hari ini kan, yang kebanyakan memiliki itu, saya kira itu menjadi bagian dari keluarga dia. Meskipun pembantu itu punya anak ya, hidup dalam. Itu iya, betul itu. Karena dia sudah hidup dalam satu atap, satu rumah. Yang mana kepala keluarganya bertanggung jawab untuk semua apa yang terjadi dalam rumah tangga itu. Oleh karena itu, semua yang ada di situ, bukan hanya itu, mungkin ada mertua, mungkin ada saudara kandung yang tinggal di situ. Maka kalau kita bicara soal mendidik mereka sebagai kepala keluarga, bukan hanya ditujukan kepada anak dan istri dia, tetapi ditujukan kepada siapa saja yang memang hidup di satu keluarga itu. Iya, baik Ustaz ya. Tadi memang ada tanda tanya ya. Maksudnya iman sebagai kontrol. Sedangkan kita kan tidak tahu ya iman itu bagaimana. Jadi kan ini butuh ilmu kan untuk mengontrol keimanan dalam keluarga atau dalam rumah tangga itu kan butuh ilmu. Dari ilmu itulah adanya keimanan gitu kan. Nah, ini bagaimana cara membina iman tersebut dalam keluarga gitu. Iya. Sebenarnya kalau kita amati baik-baik doktrin-doktrin yang ada di dalam Islam, itu pembinaan keluarga itu sudah dimulai oleh ajaran Islam itu mulai dari awal. Bukan saja ketika keluarga itu sudah terbentuk. Tapi justru sudah dimulai ketika ingin membangun satu keluarga. Padahal belum jadi gitu kan. Contoh umpamanya, Rasul itu kan menyuruh kita untuk bagaimana memilih istri yang solehah. Kecenderungan Romawi, Persia, itu dulu kan ada yang memilih kecantikan, ada yang memilih harta, ada yang memilih nasab, bangsawan atau tidak bangsawan. Di hadis kan itu, tunkahul mar'atu li arba. Ada empat faktor yang menyebabkan orang menikahi perempuan itu. Itu bukan din yang pertama disebut Nabi kan, tapi jamaliha, kecantikannya, ada kekayaannya, ada lagi karena nasabnya, keturunannya. Yang keempat Nabi baru bilang walidiniha, atau karena agamanya dan karena agamanya. Cuma meskipun yang keempat disebut Nabi agama, penekanan itu ada pada yang keempat ini. Prioritas ya. Fazfar lidzatiddin taribat yada. Kan itu kan itu kata Nabi. Tetapi dari empat pilihan ini, tetapkan pilihan kalian itu ada pada yang keempat kalau mau hidup aman. Kan seperti hal yang keempat ini sangat menarik kita bahas ini. Kenapa agama dahulukan pun susunan hadis itu nomor terakhir gitu ya. Nomor terakhir, tapi penekanan ada pada yang keempat. Mungkin setelah jeda berikut ini kita akan dengarkan nasyid dari grup nasyid Tribil. Kekal di syurga-Mu.
hari yang ku pinta, pilih yang terbaik untukku. Doaku doaku semoga aku tak terlambat memberi yang terbaik dari hidupku. Semoga kau terima semua ibadahku, masukkanlah diriku untuk kekal Yesus memberi yang terbaik dari hidupku. Semoga kau terima semua ibadahku, masukkanlah diriku Pak Budi. Masuk. Beneran lewat. Malam Pak RT. Pak Sip, masuk. Sip, RT. Iya. Malam Pak RT. Padamu nonton TV. Di rumah kenapa? Beda Pak RT. Di sini gambarnya bagus, suaranya jernih. Makanya pakai TV digital. Betul. Bersiaplah menyongsong era TV digital dari sekarang. Tahu. Hei Bung. Aduh. Bung, pukul aja. Kenapa dibukul? Ada apa ini? Kok dia mulai, Pak. Tanpa semua jelas dia mukul saya, Pak. Enggak, Pak. Dia dulu mulai masa sedih lempar botol. Itu kan enggak sengaja. Saya kan yang mau botol. Salah sendiri. Kenapa enggak mau lihat botol saya? Kenapa malah nyalin saya? Udah jelas kamu yang salah. Saya. Udah. Jangan ribut-ribut. Aduh, udah. Kalian kan udah dewasa. Masa berkelahi seperti anak-anak kecil juga. Kamu juga jangan buang sampah sembarangan. Oh, itu. Bisa merugikan orang lain. Buang sampah pada tempatnya. Kamu juga jangan bikin ribut-ribut, apalagi main hakim sendiri, itu enggak boleh. Ya, ingat Pak. Peraturan daerah nomor 2 tahun 2002 tentang ketertiban umum. Dilarang membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Kalau dalam hal ini siapa yang rugi? Ya, kita-kita yang rugi. Karena nanti bisa dikenakan pidana kurungan 3 bulan atau denda 50 juta rupiah. Perda nomor 2 tahun 2008. Apa kalian mau? Ya, Pak. Ya, kalau tidak mau damailah. Beri maaf. Itu yang penting, yang baik. Ya, Pak. Saya minta maaf, Pak. Ya, saya juga minta maaf karena enggak tahu, Pak. Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami dalam acara Penyejuk Kalbu. Baiklah Pak Ustadz, tadi ada yang menarik tuh ya, dari hadis Nabi itu bahwasanya kebanyakan ya
pasangan itu milih unsur keduniawian ya yang diutamakan ya, kecantikan dalam memilih pasangan ya. Yeah. Karena itu kan memilih pasangan itu sangat asasi sekali untuk membentuk keimanan dalam keluarga ya. Yeah. Nah, itu. Memang kecantikan, harta, nasab atau apa keluarga terpandang dalam masyarakat itu memang itu di saat sekarang memang banyak diutamakan daripada yeah. yang terakhir tadi ya, iya. itu masalah agama. Realitanya memang sesuai ya, Ustaz ya. Jarang sekali orang yang mendahulukan agama. Ini iya. saya menarik ini kenapa Ustaz? Iya. Rasulullah mengakhirkan itu. Memang apa namanya? Ketika pilihan Rasul itu ada pada yang terakhir, faghfar bidzatid din. Itu memang dikarenakan oleh agama itu yang harus pantas untuk dijadikan standar. Artinya ketika agama yang kita jadikan patokan, selagi agama itu ada, maka keharusan untuk apa namanya itu kedamaian itu akan selalu ada. Udah, iya. Tapi kalau seandainya pilihan itu jatuh pada tiga yang pertama, seperti kecantikan, kecantikan tidak bertahan lama. Kekayaan juga tidak akan bertahan lama. Nasab itu juga tidak bisa dijadikan standar yang pas, karena itu hanya akan memunculkan kesombongan. Tetapi ketika agama itu, selagi agama itu ada, maka kenyamanan itu akan selalu ia rasakan. Maka ia memilih calon istrinya yang akan menjadi ibu dari anak-anaknya. Itu standar Islam yang diatur oleh Rasulullah itu adalah dari sisi agamanya. Ya. Karena Nabi mengatakan fazfar bidzatid din taribat yadak. Jadi masuk agama sini bukan hanya dia berstatus Islam saja ya. Bukan, ini bukan status yang tertulis Islam gitu. Tetapi agama dalam artian keyakinan penuh yang datang dari jiwa dan hati dia. Iya, penghayatan secara totalitas terhadap syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nanti itu akan berpengaruh kepada perilaku dia sendiri, kepada perilaku yang memang dituntun oleh syariat atau dituntun oleh agama dan iman yang ia yakini. Nah, di dalam membina anaknya, dalam membina istrinya sendiri, dalam membina satu keluarga secara umum, secara keseluruhan, maka selalu nanti payungnya adalah agama. Payungnya adalah Islam. Nah, ini adalah kan belum jadi itu kan, ya, baru di awal kan. Ya, di nah awal. Ini cara bagaimana Islam itu mengatur untuk membina keluarga. Jadi diawali mulai dari yang sekecil-kecilnya. Ketika ia akan membangun, maka pilihlah istri yang soleha, yang teman hidupnya. Kalau nanti sudah menjadi suami istri, Islam punya bimbingan lagi bagaimana ia membina keislaman dalam satu keluarga. Kalau nanti dia sudah punya anak, Islam punya bimbingan atau petunjuk lagi. Bahkan ketika ibu-ibu hamil saja mengandung anak dia itu kan sudah mulai perdengarkan ayat-ayat Al-Qur'an, dibacakan. Jadi bukan yang diperdengarkan itu seperti musik-musik. Karena ada semacam keyakinan orang-orang sekarang yang mengatakan bahwa ada kecerdasan tersendiri katanya kalau yang diperdengarkan itu musik. Musik iya. Nanti anak akan jadi seorang musikus. Tapi itu terbantahkan karena mendengarkan Al-Qur'an, membiasakan mendengarkan Al-Qur'an itu ternyata ada fakta yang mengatakan bahwa kecerdasan seseorang akan bisa semakin bertambah. Tambah ya. Itulah kira-kira bagaimana cara menanamkan nilai-nilai keimanan yang mana Islam itu sudah memulainya mulai dari langkah pertama untuk membangun keluarga itu nanti. Kalau seandainya sudah menjadi satu keluarga besar, sudah memiliki anak, itu kan Islam juga seperti memberikan nama anak. Itu sebenarnya bagian dari cara untuk menuntun dia selalu menjadi apa namanya menjadi terarah kepada yang baik, maka berikanlah nama anak itu nama yang baik karena nama itu adalah doa. Kan seperti itu. Maka kalau seandainya nama adalah doa, diharapkan dengan memberikan nama itu adalah bagian dari doa orang tua dia agar anaknya menjadi sesuai dengan yang diberikan nama itu kepada dia.
kalau diberikan nama umpamanya. Ini ada hadisnya, nama yang paling baik itu kata Rasul adalah Abdurrahman dan Abdul Aziz. Hamba Allah yang penyayang, hamba Allah yang aziz. Perkasa. Itu yang perkasa itu. Itu kan apa namanya? Nama-nama yang baik, atau memberikan meskipun tidak dengan nama itu, tapi nama yang mengandung makna baik, yang baik. Jadi tidak usah memberikan nama-nama yang buruk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketemu dengan seorang sahabat. Rasul bertanya, "Kamu nama kamu siapa?" Sahabat itu bilang, "Sa'ab." Sa'ab katanya namanya. Kata Rasul, "Ganti nama kamu, Sahal." Sa'ab kan artinya susah. Susah ya. Sahal mudah, gampang. Kenapa harus diberi nama Sa'ab? Apa ingin hidup jadi susah? Maka diganti namanya oleh Rasulullah ketika itu dengan Sahal. Jadilah namanya Sahal. Dengan harapan mudah, mungkin kehidupannya akan menjadi lebih mudah. Diberikan kemudahan bagi yang lain. Allah akan memberikan kemudahan terhadap urusan-urusan dia. Satu fakta juga mengatakan, ada Umar bin Al-Khattab ketemu dengan salah seorang dia bertanya seperti Rasul bertanya tadi. Kamu, nama kamu siapa? Dia bilang Syihab. Panah yang menusuk. Ditanya lagi nama bapak kamu. Ternyata nama itu nama-nama yang panas semua. Ada yang namanya api, ada yang namanya panah. Kata Umar, coba kamu pulang, itu rumah kamu sekarang sudah terbakar. Pulang dia dan ternyata betul. Nah, ini fakta-fakta, kisah-kisah yang memang di situ bisa kita tarik satu kesimpulan bahwa bagaimana kita bisa memberikan nama, dan Islam menganjurkan untuk seperti itu. Memberikan nama yang baik, karena nama itu adalah doa. Itu kan bagian dari cara membina keimanan keislaman di dalam satu keluarga. Kalau nanti dia sudah mulai besar, sudah mulai dewasa, kan pendidikan dia lagi yang diatur. Seorang anak itu diberikan pendidikan atau diarahkan kepada pendidikan-pendidikan yang mengarah kepada hal yang baik. Hal yang sebenarnya yang intinya adalah kekuatan keyakinan yang dia miliki. Yang itu yang pertama yang harus dididik. Karena kalau kita amati tadabburi ayat yang dibaca tadi itu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka didikan yang pertama itu yang harus ditanamkan itu memang adalah didikan keyakinan, didikan tauhid atau keimanan kepada diri seorang anak, yang tentu saja diawali oleh kekuatan iman yang dimiliki oleh bapaknya sendiri. Bagaimana mungkin dia mengarahkan anaknya kepada didikan-didikan yang baik kalau dia sendiri justru ternyata tidak mengarah ke sana. Maka memang kuncinya ada pada pendidikan iman itu. Kalau nanti itu dia sudah miliki, mungkin perkara dia mau sekolah di mana, kan tidak mesti sekolahnya itu harus semuanya ke hal-hal yang jurusan-jurusan agama, kan? Mungkin juga dia kepada jurusan-jurusan umum, dan justru itu harus ada. Harus ada generasi Islam, generasi Muslim itu yang memang menguasai itu. Teknologi, kedokteran, dan lain sebagainya. Tetapi sebelumnya sudah diawali atau didasari oleh keyakinan atau didikan iman dan tauhid. Tapi ini satu lagi Ustaz ya, mungkin ada ayah atau ibu ya yang punya anak atau masih balita ya. Ini memang dia paham dan tahu harus ditanamkan pendidikan keimanan kepada anak ya. Ini bingung bagaimana caranya gitu, sedangkan anak saya masih balita gitu. Bagaimana caranya? Nggak mungkin dididik dengan membeli dia buku-buku atau mengajarkan dia alifbat atau gimana gitu kan. Barangkali itu teknis ya. Ada sebuah hadis, meskipun para ulama tidak sepakat untuk mengatakan kesohihan hadisnya. Cuma hadis ini kalau saya tidak salah itu termasuk Imam Ahmad yang meriwayatkannya dalam musnadnya. Tentang ketika ada bayi yang dilahirkan, itu diazankan di telinga kanan dan diiqamahkan di telinga kiri. Ini sebenarnya kenapa itu yang dianjurkan? Itu adalah bagian dari cara mendidik tadi. Bahwa di awal kelahiran dia, yang diperdengarkan kepada anak itu adalah kalimat tauhid.
adalah kata-kata iman atau kata-kata akidah. Bagaimana itu yang pertama dulu yang dia dengarkan karena memang telinganya kan sudah berfungsi. Oleh karena itu, ketika ia masih kecil, barangkali caranya atau teknis tarbiyahnya, pendidikan ya mungkin tidak dengan cara mengajar, menyebut huruf, membaca ini dan itu, karena dia belum sanggup. Mungkin dengan cara yang berbeda, yang sesuai dengan masa, yang sesuai pertumbuhan dengan masa, ya, masa pertumbuhan dia. Barangkali dengan cara-cara bermain, dan permainannya itu mengarah kepada permainan-permainan yang Islami, atau memperdengarkan kata-kata yang memang kata-katanya itu kata-kata yang bagus, yang baik, bagus, ya, yang baik, karena anak kecil itu masa-masa dia masih merekam apa yang dengar, kekuatan rekaman dia itu ada pada saat itu. Kadang-kadang malah dia susah untuk melupakannya. Ketika seorang ibu atau orang tua mengeluarkan kata-kata yang tidak baik pada umur-umur anak 2 atau 3 tahun itu justru tersimpan di memori dia, dan susah untuk dia lupakan. Maka cara seperti itu yang harus diketahui oleh seorang ayah atau seorang ibu. Baiklah Pak Ustaz, tadi kan telah Pak Ustaz sebutkan tadi, kalau anak sudah berakal gitu ya, dan mungkin mulai masuk umur prasekolah gitu ya. Ini jelas ini bertambah lagi cara untuk menanamkan keimanan itu ada peranan yang bertambah ya, selain ayah dan ibu kan. Nah, ini kan harus orang tua harus pandai dan jeli memilih tempat-tempat pendidikan yang mendukung dalam rangka penanaman keimanan dalam keluarga, terutama anak ya. Karena kan sekarang banyak di tengah masyarakat kita kan banyak anak-anak remaja ya, yang memang berperilaku jauh dari akhlak yang mulia yang terpuji ya. Kita lihatlah di media massa itu berapa kali ditayang tentang anak-anak, kenakalan anak-anak remaja itu. Nah, ini bagaimana Islam memposisikan hal tersebut itu. Kadang-kadang tidak berimbang antara kekuatan terbiah atau pendidikan yang dilakukan oleh orang tua dengan pengaruh-pengaruh lingkungan yang ada. Akibatnya adalah yang terjadi yang tadi. Kalau kita lihat pengaruh lingkungan, selain lingkungan sekolah itu, tapi kecanggihan teknologi itu ternyata tidak selalu berbuah kebaikan. Maka ini orang Yahudi ini dia punya slogan, teknologi kami akan mengalahkan teologi kalian. Terbukti, itu tantangan dia terhadap umat Islam itu. Teknologi kami akan mengalahkan teologi kalian. Sehingga kadang-kadang yang dibangun itu adalah kekaguman terhadap teknologi yang mereka miliki tanpa ketidakseimbangan itu ada antara didikan dia terhadap agama dia, keislaman dia, akidah dia, itu tidak berbanding dengan didikan yang dia dapat dari teknologi tadi. Maka teknologi itu tidak selalu berbuah kebaikan jika tidak disampul dengan iman. Karena sekarang ini kan banyak juga ada yang mengatakan itu dia dari sekolah agama, tamatan sebuah sekolah agama terkenal, kok terakhir-akhir kok berubah gitu 360 derajat gitu kan. Yang banyak terjadi sekarang. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa memang pengaruh itu sangat kuat. Jadi harus berimbang. Didikan orang tua itu selain di rumah, memilih sekolah dia, memilih pendidikan dia kepada pendidikan yang baik. Ketika iman dia sudah kuat, akidah dia sudah mantap, silakan dia memilih untuk di mana saja, dan itu sebagai dia sudah punya filter gitu. Dia tidak gampang lagi dipengaruhi oleh hal-hal yang tadi. Tapi kalau tidak, maka yakinlah yang akan terjadi itu sebaliknya. Ada internet, ada apa. Islam itu tidak melarang kemajuan ilmu. Justru yang menyuruh ilmu maju itu adalah Islam. Ayat yang pertama turun saja adalah Iqra, yang menyuruh untuk bagaimana ilmu itu bisa berkembang. Kan seperti itu. Tetapi ilmu itu harus ada disampul dengan moral. Ketika ilmu tidak disampul dengan moral, maka itu tidak, dengan akhlak,
yang lebih pas ungkapannya itu berbahaya. Handphone umpamanya, berapa kebohongan yang muncul oleh handphone hari ini? Ketika ditanya kamu sekarang ada di mana? Oh maaf Pak, saya ada di sini, padahal dia di rumah. Karena orang tidak melihat langsung, tapi dia lupa kalau Allah sedang melihat dia. Nah, maka dalam konsep integrasi ilmu itu sebenarnya kan seperti itu. Bagaimana kemajuan itu harus disampul dengan akhlak atau dengan akidah. Nah, jangan sampai ada kesalahan dan itu sudah terjadi dan harus dirubah. Dalam sistem pendidikan juga itu harus ada semacam integrasi. Dulu kita waktu kecil kan diajar itu oleh guru-guru kita waktu SD itu. Kita tidak bisa hidup tanpa air. Kita tidak bisa hidup tanpa oksigen. Tapi tak pernah dia kasih tahu kita yang menciptakan oksigen siapa. Yang membuat air itu siapa. Nah, jadi integrasi itu adalah bagaimana segala bentuk kemajuan yang ada, apa saja namanya, tapi di atasnya harus ada iman. Sehingga iman inilah nanti yang akan memberikan kontrol seperti yang kita katakan di awal tadi. Baiklah, Pak. Tapi sekarang kalau kita lihat realitanya, Pak Ustadz, kebanyakan memang orang tua dalam masalah teknologi itu dia langsung saja memberikan kepada anaknya tanpa dia arahkan gitu ya. Dan ini memang banyak terjadi begitu. Dan ini memang kalau kita lihat di masyarakat kita memang hal itu yang banyak anak-anak sekarang terjerumus ya. Orang tuanya tidak mengontrol gitu. Ini kegunaan untuk apa? Akhirnya benda atau teknologi yang diberikan pada anak digunakan anak pada hal yang tidak baik. Nah, itu. Karena mungkin, dia menganggap. Baiklah, Ustaz, mungkin jawabannya mungkin setelah kita dengarkan nasihat yang satu ini. Pemirsa Kepri Riau Kepri, dimanapun Anda berada, jangan Anda beranjak dulu. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Kumandang cinta bergema hingga ke hati, lafaz-lafaz asmara bergema hingga ke hati. Rabunya aku, Allah Maha tahu, pagi siang malam dunia yang kutuju. Saat ku jatuh, baru ku sadar kaulah segalanya. Tuhan ku angkat kedua tanganku, sudikah engkau menerima cintaku. Berdarah-darah akan ku tempuh menggapai tari pun aku tak pantas menerima diri yang bersimbah dosa. Ku harap cinta dan ampunanmu setinggi arasmu seluas semesta cinta. Rapuhnya aku, kau Maha tahu, pagi siang malam dunia yang ku tuju. Sakitnya aku, baru ku sadar kaulah segalanya. Tuhan ku angkat kedua tanganku, sudikah engkau menerima cintaku. Berdarah-darah akan ku tempuh menggapai tarikat cintamu. Tujuh surga pun aku tak pantas menerima diri yang bersimbah
Kenapa Bu? Ada apa ini? Kok kalian ribut-ribut? Dia mulai, Pak. Tanpa semua jelas dia mukul saya, Pak. Enggak, Pak. Dia dulu mulai masa sedih, baru betul, Pak. Itu kan sengaja. Saya kan yang mau betul. Salah sendiri. Kenapa kamu lihat di belakang saya? Kenapa malah nyalain saya? Udah jelas kamu yang salah. Udah. Jangan ribut-ribut. Manusia, kalian tuh udah dewasa. Masa berkelahi seperti anak-anak kecil juga. Kamu juga. Jangan buang sampah sembarangan. Oh, itu. Bisa merugikan orang lain. Buang sampah pada tempatnya. Kamu juga. Jangan bikin ribut-ribut, apalagi main hakim sendiri, itu tidak boleh. Ya, ingat Pak. Peraturan daerah nomor 2 tahun 2002 tentang ketertiban umum. Dilarang membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Kalau dalam hal ini siapa yang rugi? Ya, kita-kita yang rugi. Karena nanti bisa dikenakan pidana kurungan 3 bulan atau denda 50 juta rupiah. Perda nomor 2 tahun 2008. Apa kalian mau? Ya, Pak. Ya, kalau tidak mau, damailah. Beri maaf. Itu yang penting. Pak, saya juga minta maaf karena enggak tahu, Pak. Pak Budi, masuk. Beneran lewat. Malam, Pak RT. Pak Sip, masuk. Sip, RT. Iya. Malam, Pak RT. Pada mau nonton TV. Di rumah kenapa? Beda Pak RT, di sini gambarnya bagus, suaranya jernih. Makanya pakai TV digital. Betul, bersiaplah menyongsong era TV digital dari sekarang. Tahu. Pemirsa, terima kasih. Anda masih tetap bersama kami dalam acara Penyajuk Kalbu. Baiklah Pak Ustadz, tadi telah Pak Ustadz sebutkan tadi bagaimana ya, pentingnya menanamkan iman dalam keluarga ya. Karena kita lihat realita kita sekarang ya, betapa banyak anak-anak remaja kita itu hampir semuanya itu memegang teknologi yang satu ini gitu, yaitu HP itu. Karena HP sekarang ibarat air yang tidak bisa lepas dari kehidupan itu kan. Dan juga hampir setiap anak remaja itu memiliki sepeda motor gitu. Nah, apalagi sekarang ini masuk musim liburan dan sebentar lagi masuk musim Ramadan. Kita lihat ya, dengan teknologi tersebut yang diberikan oleh orang tuanya, banyak mereka gunakan pada hal-hal yang menghabiskan waktu, menghabiskan umur. Seharusnya kan dengan teknologi tersebut dia gunakan pada hal yang baik gitu ya. Nah, ini kan perlunya kan kontrol dari orang tua, Ustaz ya. Ini bagaimana ini cara untuk supaya anak itu lebih ingat lagi gitu ya, bagaimana orang tua memberikan pendidikan keimanan kepada dia gitu, supaya dia tidak lepas kontrol terhadap teknologi yang banyak dipakai atau dipergunakan oleh remaja sekarang ini gitu. Iya. Sebenarnya persoalannya bukan ada pada boleh atau tidak boleh memilikinya. Iya, iya. Silahkan saja kalau seandainya dia ingin memiliki itu, memiliki ini. Cuma kira-kira dibutuhkan atau tidak. Mm-mm. Karena dalam hidup ini kan ada yang